kenapa? Aku udah menyesal dari tadi ya. Semangat tuh. Aku revisi 8 kali, aku tetap semangat. Makanya minum kopi buria untukmu yang pantang menyerah. Ketinggalan, Nas. Kis. Gak jadi. Ternyata ada. Oh, kampret. Ayo berangkat.
Amerika. Dan di sini kita berada di perusahaan PT Lisa Jaya Mandiri. Nah, mari kita lihat, ayo berdua, kalian berdua. Sini, maju. Kita mau ngapain? Baik, sekarang kita akan melihat promosi kopi biji Buya. Tapi berhubung sekarang libur, jadi kita hanya melihat alat-alat dan mesin-mesin ini saja. Cekidot. Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai bosen. Hai gengs, tahu gak sih kalau pada umumnya masyarakat Indonesia hanya mengenal dua jenis kopi, Arabica dan Robusta. Padahal ada jenis kopi lain yang gak kalah spesial, seperti kopi Liberica. Kopi Liberica termasuk kopi premium, gengs. Kopi ini masih cukup langka di Indonesia. Masalah cita rasa, gak bisa dibohongi lah. Kalau kopi Robusta memiliki cita rasa sedikit pahit, dan Arabica bercita rasa asam, berbeda lagi dengan kopi Liberica, yang cenderung terasa seperti buah-buahan. Nah, salah satu perusahaan yang memproduksi kopi Liberica adalah CV Lisa Jaya Mandiri dengan merek dagang kopi Buriah. Rasanya dijamin mantap dengan slogannya kopi Buriah untukmu yang pantang menyerah. Baik, jadi ini adalah biji kopi dari kopi Liberica. Jadi ini berupa biji, nanti digiling lagi, di grounding lagi supaya aromanya itu tetap terjaga. Bagus kemasannya, toples, lebih berkelas. Lisa Jaya Mandiri didirikan tahun 1994. Ini mulai di tahun 2004, kita bersemangat untuk berindustri ya di Kota Jember. Jadi kita bukan hanya menjual, tapi gimana semangat industri itu kita ada. Terus kemudian kita mulai dari industri kopi. Jadi dulu awalnya kita di kopi. Jadi ini kopi Buriah ini bukan kopi namanya orang, tapi lebih ke jenis produk kopi lokal. Nah, ada salah satu jenis produk kopi justru kita ambil di Banyuwangi, ini di daerah Songgon. Ini di Songgon itu ada namanya jenis kopi Buriah. Nah, itu kopi terbaik di Banyuwangi. Dan Buriah ini sudah dilegalisasi merek, jadi kita sudah punya didaftarkan ke Dekumham dan kita menjadi paten kita. Terus kemudian dikembangkan dengan Lisa Jaya Mandiri ini mengembangkan industri penguat rasa yang namanya Sedep M1. Nah, ini penguat rasa. Jadi ini matching kita juga produksi di kita. Selanjutnya kemudian kita berproduksi minyak goreng Surya Madu. Jadi kita banyak beberapa industri, bukan hanya air, tapi yang dikenal oleh masyarakat di sekitar sini atau di Jember itu kebanyakan air. Sebenarnya air ini pengembangannya belakangan. Iya, belakang. Jadi
sebenarnya kita dari kopi. Awalnya kita dari kopi, dan kopi sampai hari ini, kita omset kopi hari ini, insya Allah omsetnya terbesar di Kabupaten Jember. Karena tiap hari kita produksi kopi, kalau kopi mentah itu sekitar 2 ton, kalau jadinya 1 ton setengah kurang lebih tiap hari. Jadi permintaan pasar kopi olahan kita yang bermerek Guriah ini sudah menyentuh tiap hari sudah 1 ton setengah sampai 2 ton. Jadi kira-kira di Jember ini sudah banyak sekali produk produk Guriah itu yang sudah masuk ke masyarakat. Sebenarnya perusahaan Bisa Aja Mandiri Food ini didirikan memang arahnya ke ini produk makanan. Nah, kenapa kok diciptakan ke produk makanan? Karena pasar kita ini satu arah nanti. Dan produk makanan yang kemudian makanannya yang masuk ke tradisional market. Jadi banyak di tradisional market, tapi modern market sudah mulai banyak masuk juga. Jadi ke Transmart, ke Basmalah jaringannya Sidogiri, kita sudah masuk. Bahkan kita sudah tawarin ke Indomaret, Alfamart, ke outlet-outlet modern yang berjaringan ataupun non-jaringan. Setiap orang punya pilihan. Menyerah atau berjuang, hapus keraguan, mulai melangkah untuk sebuah pencapaian. Semangat, fokus, dan tekad yang kuat untuk hadapi setiap tantangan. Tekad yang membawamu jauh, jauh melampaui batasmu dan raih inspirasimu. Kopi Guriah untukmu yang pantang menyerah. Yuk. Kopi apa, Han? Iki kopi Guriah. Kamu yang tidak pantang menyerah. Oh, tidak pantang. Kamu yang pantang menyerah. Duh.